Across the goal, that's surely goal number two. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U20 versus Timnas Guatemala U20 di Turnamen Internasional 2023 hari ini. Perjalanan Timnas Indonesia U20 di ajang Turnamen Mini Internasional 2023 sudah mencapai babak akhir. Pasukan Sintayong akan melawan Timnas Guatemala U20 di matchday ketiga alias laga pamungkas pada ajang ini. Sintayong sendiri menjanjikan akan merancang skuad terbaik untuk Timnas Indonesia U20 kala melawan Guatemala U20 ini. Pasalnya, Sintayong menyadari kekuatan lawan. Memang, Guatemala sudah dua kali menang, tapi saya akan mempersiapkan dengan baik agar bisa meraih kemenangan, ujar Sintayong ketika diwawancarai. Timnas Guatemala U20 memang tampil tangguh sejauh ini di Turnamen Mini Internasional 2023. Mereka sukses menyapu bersih kemenangan di dua laga awal Turnamen Mini Internasional 2023. Melawan Selandia Baru U20, Timnas Guatemala U20 menang dengan skor 3-1. Begitu juga melawan Timnas Fiji U20, mereka menang dengan skor yang sama yakni 3-1. Sementara Timnas Indonesia U20 mereka baru sekali menang di Turnamen Mini Internasional 2023 ini. Kemenangan itu diraih kala melawan Timnas Fiji U20 dengan skor telak 4-0. Kemudian Timnas Indonesia U20 harus menelan kekalahan kala melawan Timnas Selandia Baru U20. Laga berakhir dengan skor 1-2. Alhasil, Timnas Indonesia U20 sedang bertengger di posisi kedua pada klasemen sementara Turnamen Mini Internasional 2023 dengan 3 poin. Sementara Guatemala U20 mereka ada di urutan pertama dengan 6 poin. Akankah persiapan yang sudah dilakukan skuad Garuda Nusantara bisa berbuah manis? Tak ayal, laga Timnas Indonesia U20 versus Guatemala U20 menarik untuk disaksikan. Laga ini akan disiarkan secara live di Indosiar pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.